بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى تذكرة ini suatu nasihat ay hadhihi tazkiratun ini tazkirah ay izatun wa tanbihu nasihat dan peringatan wahya mutadaminatun nus'i yaitu mengandung nasihat liman laisa lahu syughlun bidunya bagi orang yang tidak ada baginya kesibukan dengan dunia. Bahkan huwa dia itu mutajarrid lil ibadati. Bahkan dia itu yang melulu bagi ibadah, melulu ibadah. Selalu ibadah. Walau taraka la jalasa batalan dan jika dia tinggalkan misalnya dia duduk dalam keadaan nganggur. Kalau dia enggak lakukan nganggur. Enggak apa-apain. Waqad taqaddama dan sungguh telah lalu ma oleh sesuatu tadammanat hu azhi tadzkiratu. Apa yang dikandung oleh ini peringatan, oleh ini nasihat. Wa adahu liqasdi tasabuti wa taqarrubi wa adami ghaflati anhu. Dan telah mengulangi akan dia oleh untuk karena untuk bermaksud tetap dan dekat dan tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama yufiduhu lafzu tazkiratin sebagaimana ya memfaedahkan akan dia oleh ya lafaz tazkirah. Sebagaimana atau juga sebagaimana diambil faedah oleh lafaz tazkirah. Man la lahu syughlun bidunya tarikan dunya lahu ma balu ya redaksi lain enggak ada lahumnya ma balu zalika ya betul gitu man la lahu syughlun orang yang tidak ada baginya kesibukan bidunya dengan dunia tarikan hal karena meninggalkan dunia akan dunia laum bagi mereka ma balu zalika ya betul apa keadaan demikian itu menganggur ya, ya tentu tidak dianggap menganggur ya jadi dia sibuk dengan ibadah aja dia tinggalkan dunia dia sibuk sama ibadah aja orang ini enggak dikatakan nganggur dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul artinya bukan batal ya. Ya, ada yang arti batal. Oh, ini bukan batal, ini artinya menganggur. Jadi orang seperti itu tidak dikatakan nganggur. Fa bi khidmatir rabbil aliyyi maka dengan khidmat kepada Tuhan yang maha tinggi tanak amat bersenang-senanglah engkau. Jadi kita ibadah kepada Allah itu senang ya, enak. Bi salatihi wa tilawatin mutasyagila. Al-kadana sibuk dengan salatnya dan baca Quran. Wa iza sa'amatu fi sholati ta'arradat fatlul qur'ana fatlul qur'ana bi rahbatin muta'ammila dan apabila rasa jemu rasa bosan datang dalam salat maka baca olehmu al-qur'an dengan penuh takut hal keadaannya merenungkan wa iza sa'imat wa iza sa'imta tilawatan fa anzil ila zikrin biqalbin wal lisani mukammila dan apabila engkau bosan akan baca Al-Qur'an maka turunlah engkau kepada zikir dengan hati dan lisan
hal keadaannya menyempurnakan. Sumazkuran bil qalbi wa huwa muraqibu. La tastaghil bi hadisin nafsin muhmila. Kemudian zikir olehmu di hati dan dia itu mengawasinya. Janganlah engkau sibuk dengan bisikan nafsu, hal keadaan yang meninggalkan. Tinggalin itu bisikan nafsu. Zikir terus kepada Allah di hati. Dalam keadaan, ya, merasakan Allah mengawasi. Jadi kita zikir dalam keadaan Allah mengawasi kita. Namanya muraqabah. Ya, namanya muraqabah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita muraqabah. Yakini, rasakan Allah memperhatikan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan Allah perhatiin kita, rasakan Allah melihat kita. Allahu naziri, Allahu sa'idun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Pahami redaksi itu. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu sa'idun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat ya. Nikmat. Tapi tadi apa katanya? Tanak amat, bersenanglah engkau. Fa hadisun nafsin kal kalami bi alsunin yaksu bihi qalbun fala taku fa'ila. Maka bisikan nafsu, ya, perkataan nafsu seperti ngomong dengan lidah. Hati menjadi keras dengan sebabnya. Maka oleh karena itu jangan engkau lalai. Jangan sampai engkau melakukan itu. Ya. Jangan sampai engkau melakukan itu. Fa'ilan. Yakni menghendaki ya anna man kana la'isa la'u syukrun fi dunya wa kana tarika li'aliha falaysa sya'nuhu ayyakuna batalan la yastagilu bil ibadati bal sya'nuhu ayyastagila bil ibadati. Yakni menghendaki ya anna bahwa orang man kana, orang yang ada laisa lahu syukrun, enggak ada baginya kesibukan fi dunya, di dunia enggak ada kesibukan di dunia, wa kana tarika li'aliha, dan adalah dia meninggalkan dunia bagi ahlinya. Jadi dia orang yang meninggalkan dunia. Walaysa sya'nuhu ayyakuna batalan, maka tidaklah keadaannya itu, oh, dia itu orang yang menganggur, bukan. La yastagilu bil ibadati, tidak sibuk dengan ibadah. Ya. Jadi tidaklah keadaannya itu orang yang menganggur. Orang yang menganggur seperti itu bukanlah, ya, dia itu tidak sibuk dengan ibadah. Jadi wa kana tarikah, adalah ia meninggalkan ibadah, dia meninggalkan dunia, li ahliha, bagi ahlinya, ahli dunia. Falaysa sya'nuhu ayyakuna batalan, maka tidaklah keadaannya dia itu nganggur. La yastagilu bil ibadati, dia tidak sibuk dengan dunia, tidak, dia tidak sibuk dengan ibadah, bukan. Bal bahkan sya'nu, keadaannya dia itu ayastagilu bil ibadati, dia sibuk dengan ibadah. Jadi orang yang kagak kerja tapi dia melakukan ibadah, anak istrinya cukup makannya, itu bukan pengangguran. Itu orang mulia. Orang mulia, dia mampu ibadah, masya Allah, duitnya datang aja sendiri.
dia mampu ibadah. Sibukannya dah sehari-hari dah ibadahnya dah. Ngaji, ngajar, baca, baca, zikir. Duitnya datang sendiri. Ini udah makomnya makom tajrid orang ini. Kalau kita belum sampai makom ini, jangan nurutin beliau. Kenapa? Kita bukan makomnya. Maka kalau yang belum sampai ke situ, ya jangan seperti beliau. Belum makomnya, kurang adab kita. Jadi bagaimana kita makomnya? Dapat duit kalau kerja, jadi harus ada usaha. Ngapain ke usahanya? Dagang cendol, ya? Atau dagang gado-gado, ya, ya, atau dagang roti gitu ya. Ada usaha. Jangan menempati makom yang belum waktunya. Man ta'ajjala syai'an uqiba bi irmani. Siapa yang buru-buru dalam sesuatu, maka dia diberi akibat tidak mendapatinya. Fayakunu mutanaiman bi khidmati rabbil a'la, maka dia adalah seorang yang bersenang-senang dengan khidmat melayani Tuhan yang maha tinggi. Senang dia, masya Allah. Setiap hari udah ibadah aja, udah nggak apa-ngapain, ibadah aja kerjaannya, masya Allah. Mustaghilan bis salati wa tilawati, sibuk hal kadannya, sibuk dengan salat dan baca Quran. Suma zakara bayana kaifiyatil istighali bil ibadati, kemudian ia sebutkan penjelasan tata cara sibuk dengan ibadah, biqaul dengan perkataannya, wa idza saamatu ila akhiri, yakni mengendaki ya anahu bahwasan dia yastaghilu bis salati, dia sibuk dengan salat, masalah umpamanya madama munsyari'an, semasa dia itu senang gembira. Fa iza ahassa bimalamatin wa sa'amatin minha, maka apabila merasakan dia dengan jemu dan bosan daripadanya, falyan takil, maka hendaklah dia berpindah ilal qiraati, kepada baca Al-Qur'an. Fa iza ahassa bimalamatin minha, maka apabila dia merasakan jemu daripadanya, bosan Al-Qur'an, falyan takil, maka dia pindah ila zikri, kepada zikir bil qalbi, dengan hati wa lisan dan lisan. Fa idza asa, maka jika dia merasakan mimalamatin minhu, bosan daripadanya zikir lisan, zikir hati, falyan taqil zikir bil zikir, maka dia berpindah ila zikri bil qalbi, dengan zikir hati aja. Kalau tadi zikir lisan dan hati. Wa huwa, dan dia itu muraqabatil qalbi ma Allah taala, mengawasi hati bersama Allah. Rasakan Allah mengawasi. Udah pakai itu aja. Sambil hati berzikir Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hati kita begitu. Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Yakini Allah sedang mengawasi kita. Ya, yakini Allah lagi mengawasi kita. Allahu Allah. Hatta ka'annahu baina yadayhi, sehingga seakan-akan dia berada di hadapan Allah. Seakan-akan dia berada di hadapan Allah.
Fa in ajaza, maka jika dia lemah anil muraqabati daripada muraqabah, wa tamalakat hul wasawisu, dan dia dikuasai oleh was-was, bisikan-bisikan setan, wa tazahama fi batini hadisun nafsi, dan dia ya diselimuti tazahama ini berdesakan ya, katakanlah diselimuti ya, di dalam batinnya ya, berdesakan di dalam batinnya bisikan nafsu, fal yanam, maka hendaklah dia tidur. Kalau masih belum bisa khusyuk, bisikan-bisikan selalu, bisikan-bisikan hadis nafsi, perkataan diri nafsu, bisikan nafsu selalu menyelubunginya, selalu menguasainya, maka hendaklah dia tidur. Fa inna fi naumi as-salamata, karena sesungguhnya di dalam tidur ada keselamatan. Tidur ya, tidur ada keselamatan. Ini tidur langkah akhir. Kapan aja tidur? Aduh. Iya. Kapan ketemu? Ngapain? Tidur. Ngapain? Tidur. Jangan. Buang-buang. Tidur tuh buang-buang. Kebuang-buang. Waktu kita kebuang-buang. Ya, terutama malam, jangan banyak-banyak tidurnya. Iya, jangan banyak-banyak, tapi gue jangan kesiangan juga. Ya. Fa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, kana yu'jibuhum idza tafarragu ayyana mutalaban li salamati. Wala yang bagi li talibil akhirati, berkata Sufyan ats-Tsauri, adalah ia takjub kepada mereka iza tafarragu, apabila mereka itu ya kosong, ayyanamu, mereka tidur, talaban li salamati, karena menuntut bagi selamat. Wala yang bagi ya, ya, jadi ia tajub kepada mereka apabila mereka kosong, mereka tidur karena menuntut bagi selamat. Wala yang bagi, dan tidak seyogianya li talibil akhirati, bagi penuntut akhirat, ayastagila bil kalami wa hadisi nafsi, bahwa dia sibuk dengan bicara dan bisikan nafsu. Jangan sampai. Kenapa? Li anna kilaihima yaksu bihil qalbu, karena bahwa keduanya menjadi keras dengan sebabnya oleh hati. Hati jadi keras. Ngomong mulu hati jadi keras. Ngomong mulu, ketemu aja omongannya. Omongannya ketemu aja. Ketemu aja, kalau ngobrol sama dia ada yang ngomongin, dia ngomongin. Kalau kalem kan enak, kalem dia kalem, tapi hatinya zikrullah, hatinya zikrullah. Ayah. Mana zikrullah? Qala Sa'lun, berkata oleh Sa'al At-Tustari, aswa'ul ma'asi hadisun nafsi, paling buruk maksiat adalah bisikan nafsu, paling jelek. Apalagi udah menghina orang, mencela orang, suuzon.
Ini berapa banyak orang bisikan nafsu jadi kegelincir, mempertuluti sesuatu yang dia enggak tahu. Bisikan nafsunya, jangan-jangan begini. Menyangka buruk. Ini banyak orang yang kegelincir gara-gara ini. Paling buruk maksiat. Banyak orang durhaka lantaran ya, hadisun nafsi. Sama orang tua, sama guru, banyak yang kayak begini. Jangan sampai kita dikuasai. Jangan turutin hadisun nafsi. Wa'lam ketahui olehmu rahimakallahu anna syari'ah, bahwasanya pensyari' Zakarot telah menyebutkan tafsilan secara terperinci. Ya, hasanan yang bagus fi tauzi'il auradi, di dalam membagi-bagi wirid. Wa ja'alau mukhtalifan bikhtilafil asasi ashkhasi, dan yang menjadikan dia bermacam-macam dengan sebab bermacam-macam orang, ya, berbeda-beda dengan sebab berbeda-beda orang. Wala ba'sa, dan tidak kenapa, binakli ibaratihi, ya, bil hirafi, tidak kenapa dengan mengutip ibarat-ibaratnya dengan beberapa huruf, takmilan lil fa'idati, karena untuk menyempurnakan bagi faedah. Fa aqulu, maka aku berkata, qala radhiyallahu anhu, tanbihani al-awwalu wallahu a'lam bissawab.